Nah guys, sekarang kita review makanan kedai Paciman ya. Nah kita cobainnya langsung. Nih isinya apa aja pak Kabung? Kabung, isinya apa aja? Rendang. Rendang liatin. Ini apa? Sayur-sayur. Kubak, kerupuk, sambal, ini timun, air putih, kentang. Oh. Mantap. Nah ini Pak Ang isinya? Sama, rendang, sayur, buah. Kalau menurut Pak Ang bedanya kedai Paciman sama nasi padang yang lain apa nih khasnya? Kalau di tempat Paciman banyak pilihan makanannya yang menarik, menarik apa namanya penyajiannya. Tapi kalau dibungkus mirip-mirip semua. Tapi packagingnya cantik sih, kita akuin beda ya konsepnya sama nasi padang lain. Benar nggak Bu Nena? Iya, betul. Oh, rasanya gimana? Enak. Kalau ukuran rendangnya kayaknya lebih gede ya? Iya, rendangnya. Tuh. Ya, biasa. Tuh, ya untuk yang dibungkus cukup besar. Tuh kan? Yang dibungkus biasanya. Nah, oke okay ya, sekian. Ini aku bukanya soal susah, jadi ya udahlah. Pasti sama juga karena semuanya pada rendang semua ya. Oke, okay. Selamat mencoba kedai Paciman yang lagi lapar.